Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Kepada mereka yang boleh sampai ke channel ni atau saluran ni, nama aku Afdaluddin Zainuddin. Ada yang panggil aku Afdal dan ada yang panggil aku Din. Jadi kebiasaan dekat sini aku akan sembang masalah Grab atau e-hailing. Alright, semalam apa nama ni, ada kenyataan okay, dikeluarkan oleh apa, Jose Rizal lah, ke Jose Rizal eh, antara orang kuat juga dalam e-hailing ni. Okay, mengatakan yelah sekarang ni in-driver benda dia punya ada masalah dengan dia punya lesen dan apa bagai kan. So kalau boleh dia minta kepada semua driver kan, semua passenger kalau boleh sekarang ni kalau boleh jangan guna dulu lah kan, in-driver tu. Guna apps lain, banyak lagi apps lain pakai kan. Lepas tu yang apa kata yang menjadi persoalannya, betul lah, menjadi persoalan terutamanya di kalangan driver lah kan. Kalau kata apa benda dia dah apa nama ni, lesen tak renew apa gaya kan, kenapa apps dia masih boleh beroperasi, orang masih boleh order apa gaya kan, kenapa tak block je dia punya dia punya apps kan. So tu macam-macam lah kan, tu macam-macam lah teori pala taunya keluar macam-macam kan, macam-macam segala-gala hack keluar kan. Ada orang cakap-cakap lah, member aku tu dia masih lagi on tengok job masuk je lagi, tapi dia tak ambil lah, dia on tapi masuk je kan. Ada je orang pakai, masih ada orang pakai. Tu masalah problemnya kan. Sebab kalau kata dah kena sita pelbagai kereta kau nanti, memang in-driver dah tentu arah dah, dah tak ambil tahu dah hal kau, macam mana lah. Ok, lepas tu ada kira ni viral juga semalam dekat grup-grup driver ni, apa nama ni, office in-driver dah tutup dekat KL tu. Dah tutup dia, apa-apa hal dia suruh email ke benda, dan apa nama ni, tak pun dia suruh WhatsApp orang berkenaan, dia ada letak nombor telefon dekat office dia dekat KL, yang apa nama ni, yang dekat belakang Grand Millennium tu, office in driver. Apa cerita, apa kehernya sebenarnya, kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu apa kehernya dengan in driver ni. Yeah, so sekarang ni kalau boleh untuk driver dengan passenger jangan pakai dululah kan, kalau boleh. Alright. Lepas tu ni lah apa orang kata, sembang lah kan. Ada orang cakap habis tu dulu masa apa nama ni, masa Grab dengan Uber dulu, mula-mula dulu boleh je, tak ada pun sampai kena macam-macam kan. Okay, ni kan bila aku cakap ni adalah kata Grab bayar aku lah apa benda bagai lah. Hey, tak faham lah aku. Hey, tak faham. Okay, dia macam ni babe, masa apa nama ni, masa Uber dengan Grab mula-mula dulu kan, dia apa nama ni, macam Grab dia mula-mula dia apa nama ni memang pakai teksi kan, main teksi kan, aplikasi asalnya Grab ni, macam Uber. Okay, Uber pula kini sama dengan Grab lah, bila Uber dah masuk guna kereta biasa, Grab pun ikut kan. Okay, kiranya Grab dengan Uber masa tu menggunakan loophole ataupun macam mana bahasa Melayu dia, apa loophole dalam bahasa Melayu, apa nama ni, mungkin kekurangan dalam undang-undang yang ada masa tu, okey, untuk beroperasi kan. Sebab tu apa nama ni, polis ke JPJ ke even traffic pun tak boleh nak buat apa-apa masa tu kan. Ada loophole-nya kan, ada loophole, ada kekurangannya daripada segi undang-undang tu. Lepas tu kan dah ada undang-undang kan,
Semua pemandu e-hailing dah kena ambil PSB, sebab kau sekiranya sama macam apa orang kata taksi lah. Sekarang ni kiranya in-driver yang buat sekarang ni dah tak boleh nak menggunakan loophole macam mana Grab dengan Uber guna dulu. Sebab sekarang ni dah ada undang-undang untuk e-hailing dekat Malaysia. So in-driver dah kalah kat situ. So apa kata, itulah aku cakap, tak boleh nak guna loophole macam mana Grab dengan Uber dulu kan. Sebab undang-undangnya dah ada kan. Sebab tu bila undang-undangnya dah ada, insurans tertiba mahal kan. Sekarang ni nak renew insurans, kalau tak ada 1000 lebih, 800 lebih tak lari. Sakit jiwa tu. Aduh, yai, cukup sakit jiwa tu. Sebut pasal apa nama ni? Pasal insurans 62 semua dah mahal ni, apa nama ni? Pemandu taksi ada minta apa nama ni bantuan kan, bantuan sebab apa nama ni sekarang ni dah kurang job lah apa bagai kan. Kalau kata apa nama ni, ni kebanyakan pemandu taksi terkesan dari segi pendapatan susulan ketiadaan pelanggan. Ni boleh sinar harian ni, bukan sekarang je ni kan. Ni pada dulu lah terkesannya. Terkesan. Lepas tu dia minta bantuan one off. Petrol. One off. Minta bantuan one off petrol. Kalau tu dah minta, mesti nak juga tu kan. Duduk dah Grab mesti nak, duduk dah e-hailing mesti nak juga. Betul tak? Lepas tu ni ada lagi satu ni, berita terkini, hiburan sensasi juga ni, yang pasal ni mandu e-hailing. Macam sebelum ni aku cerita kan pasal bawa ayam mamda semua kan. Ni apa nama ni, kecoh pula pasal ada mandu e-hailing. Jadi bapa ayam lah, aku cakap wow. Wow, jadi bapa ayam siap. Gila tu. Aku rasa mesti sambil-sambil dia bawa Grab tu, sambil-sambil tu promote ke apa, aku tak pastilah macam mana dia beroperasi kan. Gila tu. Jadi bapak ayam tu. Aduh, macam-macam hal. Okay. Lepas tu apa nama ni, ni pasal pick up KLIA kawan. Ni memang apa kata, masalah problem ni, kejap ke atas, kejap kat bawah. Aduh, yai, payah lah gini. Dia macam ni beb, korang bila dapat job apa nama ni, job pick up kan, KLIA kan, kalau boleh call dululah kan, call dulu confirm, tanya kau dekat belah mana kan. Kalau dia dekat atas, suruh dia turun bawah kan. Sebab katanya dekat K2 dia tak ada masalah kan, dia dekat K1 ni kan. Dekat K1 ni pick up, bila kau pick up dekat arrival tu, kalau kata ada polis masa tu, silap-silap boleh kena saman babe. Sekarang ni mungkin polis tegur dulu kan. Polis tegur dulu. So nanti kau dah lama sangat duk degil juga lagi, dah saman. Aku tak tahu kenapa kejap tu kau kejap atas kejap bawah ni, sakit jiwa pula aku. Sakit jiwa. Call dulu lah, call dulu. Dapat tu call dulu. Kalau boleh suruh dia turun bawah kan. Suruh dia turun bawah. Ada lagi satu rungutan yang aku dengar daripada mandu-mandu ni semua. Dia tak kisah macam K1 kan, dia tak kisah pick up dekat bawah tu kan. Dia yang jadi apa nama ni kisahnya, sebab tak senggung kau kena RM20 tu. Banyak kata tu kan. Apa nama ni, yang geramnya kadang tu time top up tu banyak, kau tak nak pula dapat pick up K1 kan. Semua pick up K2, time top up kau dah tinggal berapa ringgit. Time tu saya buat dapat pick up K1, dah nak kena top up bagai. So orang
kebanyakan driver minta kalau boleh janganlah sampai RM20, minima tu paling tidak RM10 lah kan. Ha, RM10 ni, RM20 macam tinggi sangat. Sebab tu budak tak suka. Sebab lagi satu yang kebanyakan driver tak suka jelah, satu apa nama ni, nak kena RM20, satu lagi bila lambat sikit je kan, lebih lambat sikit je terus kena cas. Dia bukan, tak silap aku, dia bukan 15 minit tau dekat bawah tu, dia memang 5 minit je. Tak silap, lepas tu kan kalau kata kat K1 ni, kalau kata kau tunggu 3 minit tak ada orang, boleh cancel kan. Terpaksa lah cancel. Tapi lagi satu lah, lagi satu masalah problemnya dekat K1 ni, pick up bawah tu kadang-kadang GPS tak detect. Sebab yelah dia apa, belah bawah kan. Lepas tu kadang GPS terlari ke sana sikit, terlari ke sini sikit. So bila nak tekan air rise tu, dia detect kita tak sampai lagi. Tu pun satu hal juga lagi tu. Tu sekejap, K2 dia tak ada hal sangat kan. K2 dia tak ada hal sangat. Masalah problemnya dekat K1 ni. Masalah problemnya dekat K1. Okay, aku rasa yang paling beratnya pasal tu lah, pasal top up tak singgur tu je. Benda lain tak ada hal aku rasa kan. So kita tunggu je lah update-updatenya nanti macam mana, dia tukar ke jadi RM10 ke apa lepas ni kan. Aku rasa dia kejap apa nama ni, dia tak nak bagi orang pick up kat atas tu. Satu, dia nak senang, dia nak detect ulat kot kan, senang lah dia nak detect ulat kan. Sebab kalau kata semua pick up dekat atas tu, dia tak boleh nak detect mana ulat, mana grab kan. Sebab kereta kan lebih kurang. So itulah. Tapi kalau kata job counter travel kan dekat K1 tu, kira ulat ke lah kan. Aku rasa ulat juga kot, aku rasa lah. Sebab tak pakai kereta dia kan. Tu tak tahu lah tu. Sebab ramai je aku tengok ambil job counter tu. Okay, so tu je lah perkongsiannya ataupun bebelannya untuk kali ini. Sekian saja benda saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera. Bye.